Oke, lu semuanya kembali di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba untuk mainin anime Mugen lagi. Dan di video kali ini sesuai janji gua dari kemarin ya, kalau gua misalkan di sini akan buat turnamen dari anime Bleach, teman-teman. Karena kebetulan anime Bleach ini lagi rame banget, terutama soal si Rukia ini ya. Dan nanti mungkin bakal gua kasih screenshot-nya ke kalian. Sama nanti di sini gua kasih info dulu ya, kalau misalkan karakter dari Bleach ini kan banyak banget, guys. Jadi kalau misalkan ada karakter kesukaan kalian yang gak masuk, jangan marah ya, karena gua bener-bener ngambilnya tuh ya yang gue suka-suka aja ya karakternya, cuy, sama yang paling terkenalnya aja gitu loh. Ntar kalau misalnya komen, bang ini harus karakter ini terkenal banget, kenapa nggak dimasukin? Ya suka-suka gue, bos. Suka-suka gue ya. Karena di sini cuma di limitnya gue kasih 20 karakter doang, guys. Karena kalau misalkan lebih nanti takutnya videonya bakal lama, teman-teman. Karena ini bakal gue selesain dalam 2 video doang ya. Karena nanti tanggal 20 ada Boruto, gue bakal langsung bikin turnamen di Boruto, cuy. Dan oke, kita mungkin bakal langsung mulai dari tim yang sebelah kiri dulu, kita abisin, teman-teman. Oke, di sini untuk match yang pertama ada pertarungan Shinji melawan Uryu ya. Di sini gue sebisa mungkin bakal gunain form yang versi TYBW-nya, teman-teman, karena biar seimbangin sama animenya. Cuman nanti kalau misalkan ada form TYBW yang terlalu kuat, bakal gue ganti ke form yang biasanya aja ya. Contohnya kayak Kenpachi atau si Yamamoto ya. Itu pokoknya tuh dua karakter itu gue bakal gunain base formnya aja, guys. Gak gunain versi TYBW-nya ya, terutama si Kenpachi, cuy. Karena itu OP banget tuh karakter. Oke, kita bakal di sini. Apakah seorang Hirako Shinji bisa menang melawan Uryu Ishida, guys? Di sini ngeselin lawan si Uryu ini sih, kalau misalkan gak dideketin ya. Oke, Uryu di sini awaken. Oke, dia ultimate ngapain, guys? Ini Shinji kalau kalah sih kebangetan ya. Ayo Shinji, dia ini ya, guys. Kang Low Strike, anjir, kalau satu lawan satu lemah, guys, tapi kalau satu lawan banyak kuat dia, apa namanya, bangkainya itu ya. Gue nggak terlalu ngikutin Bleach sih, jadi gue kurang tahu, coy. Sebenarnya gue mainin gamenya, teman-teman, mainin game apa, Bleach Brave Soul ya, dulu gue mainin, so. Sampai anniversary ke siapa, sampai ke berapa gitu, intinya sampai anniversary si Ichigo ya. Ichigo yang muncul ini, gue baru pensi, guys. Tapi gue nggak nonton anime, jadi kurang tahu, coy. Anjir, di spam sama si Uryu juga, guys. Tapi ini Shinji masih ada kemungkinan bisa menang ya, kalau misalkan dia bisa deketin si Ishidanya. Ayo lagu dan bangkainya lah ya. Gue penasaran, cuy, di sini ultimate kayak apa, cok, si Shinji ini ya. Apakah Shinji bakal bisa menang, teman-teman? Oh ya, nanti finalnya bakal ada lawan ini ya, lawan Yehova ya. Yehova. Final lawan dia, guys. Itu aja karakter OP, cuy. Sudah pasti biasanya pada kalah lawan dia ya. Oke, ini siapa yang menang? Apakah Ishida menang atau Shinji, guys? Anjir, Ishida menang, coy. Di akhir-akhir ya, darah udah sekarat banget, teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah Ulquiorra melawan Byakuya, guys. Ini Ulquiorra salah satu karakter dengan desain yang gue suka banget, cuy. Karena keren banget ya, kayak apa ya? Kayak dingin menyeramkan gitu lah pokoknya ya. Jadi ini Ulquiorra karakter biasa ya, teman-teman ya. Tadi dia cuma emang speednya kenceng aja, cuy. Sebenarnya karakter biasa gitu ya. Darahnya dibalas sama Byakuya, anjir. Si Ulquiorra ini kita kenceng, cuman attack-nya nggak terlalu sakit ya. Oke, dia guna skill 1 cuma nggak kena. Wajir, apakah disini Byakuya akan menang, guys, melawan si Ulquiorra ini ya? Di mereka lumayan sakit loh. Beda nanti gue disini bakal ini ya, maininnya tuh sampai ke tahap semifinal sebelah kirinya sampai selesai, guys. Jadi biar besok langsung sampai ke final, biar kelar gitu loh. Karena gue nggak mau lama-lama juga. Oke, di sini apakah seorang Ulquiorra bisa menang atau di comeback, guys? Anjir, sudah sakit banget sih. Aduh. Ayo Byakuya, lu pasti bisa menang, coy. Jadi lemes dia kira-kira, gimana nih Byakuyanya, guys? Aduh, sakit tadi skillnya nggak kena, coy. Ah, mati ya. Saling pukul, guys. Ternyata di sini Ulquiorra menang ya. Oke lah, nice try. Dan yang selanjutnya adalah Toshiro melawan Ishida, guys. Nanti abis ini perebutan grup 1 ya, pemimpin aja maksud gua. Siapa yang menang akan melawan si siapa, Ulquiorra ya. Susah nih Toshiro, dah gue suka banget sih. Berarti Toshiro ini karakter biasa, teman-teman ya. Tar takutnya mentang-mentang dia awal-awal menang dikira karakter overpower tuh. Biasanya bocil-bocil request selalu menganggap kayak gitu, cowok. Kalau misalkan karakter menang dikit dibilang karakter OP. Karena gue sebelumnya udah ngetes duluan, guys, si Toshiro ini. Lawan si Ichigo dia kalah, anjir. Ichigo yang biasa malah, Ichigo yang base ya. Oke, di sini Toshiro masih menang.
Berarti Toshiro akan melawan Ulquiorra, teman-teman. Oke, inilah dia guys. Gue di sini tetap dukung Ulquiorra sih, karena gue suka banget cok. Gue tuh gak suka sama karakternya, tapi gue suka sama desainnya guys. Desain karakternya tuh bagus. Ini gue ngomongin desain ya, desainnya tuh bagus banget anjir. Tuh guys, Toshiro dijadiin rendang sama Ulquiorra anjir. Padahal tadi sebelumnya Byakuya masih bisa ini loh, lawan si Ulquiorra. Ini Toshiro kalau gak bisa menang, kacau sih. Oke, nice, dibekuin. Sekalian bang, ultinya bang. Anjay, teori comeback isi loh guys. Di mereka sakit banget ya. Toshiro di mereka sakit banget guys, ternyata di sini. Oke, Toshiro terpental. Gua harap lu ultimate sih. Aduh, jangan ultimate guys. Wah, anjir, ini mati sih kayaknya. Oh enggak guys, masih sekarat. Sumpah Ulquiorra serem banget sih. Tapi apakah bisa di comeback ya sama si Toshiro di sini? Ini kalau udah ke pojok-pojok gini lawan ke comeback nih guys biasanya nih ya. Kalau udah ke pojok-pojok rawan ke comeback sih biasanya. Nah, mulai nah kan. Anjir. Toshiro menang guys dengan darah sekarat. Oke, berarti di sini pemimpin grup 1 ada si Toshiro ya. Nanti mungkin bakal gua kasih screenshot ke kalian. Dan yang selanjutnya adalah Ichibei melawan Nelia guys. Ini Ichibei karakter kuat ya dia ya. Itu kalau gak salah ini deh apa tuh yang angka 0 itu ya, gue lupa cuy nama itunya apa kalau di Blitz. Intinya aja bisa dibilang karakter terkuat juga coy. Cuman ya kalau di game ini ya karakter biasa aja sih sebenarnya. Ini lawannya Neliel ini ya, Neliel yang udah adult guys. Aduh sayang sih gue tidak nonton Blitz ya. Gue tuh gak bisa guys kalau nonton episode yang udah banyak banget ratusan tuh. Udah agak susah gue ya, gak kuat gue. Gue mendingan nonton anime 12 episode atau 24 episode coy. Kalau udah ratusan gue udah gak kuat ya. Bukan gak kuat sih, lebih ke arah udah males. Oke, kita fokus lagi di sini. Apakah seorang Neliel bisa menang guys? Gue sih pengen Ichibei menang ya. Wah sepertinya Neliel udah mulai nyerang-nyerang nih. Ichibei ini ya kayak apa, keluarin tangan-tangan gitu. Jadi kayak keluarin tinta-tinta gitu guys. Jangan-jangan dia abangnya Sai teman-teman. Ditembak langsung. Ultimate guys, Ichibei-nya langsung. Wah sayang ultimate-nya nggak masuk tadi ya. Ultimate-nya nggak masuk. Ini mati sih kalau kena. Ini sekarat cok. Oke nice. Siapa duluan yang serang jarak jauh guys? Wah menang Neliel ini mah. Anjir, menang gara-gara di spam serangan jarak jauh guys. Oke, yang selanjutnya adalah pertarungan Kenpachi melawan Gremi teman-teman. Ini adalah salah satu pertarungan yang ditunggu-tunggu di animenya juga ya. Karena ini Gremi ini karakter yang kuat banget cuy, seriusan. Dia tuh kayak apa ya, bisa imajinasi sesuatu gitu guys dan jadi serangan gitu ya. Cuman gue nggak tahu cuy apakah dia bisa menang atau enggak lawan si Gremi di sini. Kenpachi diserang-serang terus. Apakah dia langsung mati guys? Tapi kan si Gremi masih bisa nyerang tipis-tipis ya. Kagak bisa dihit jir. Di mecha Kenpachi gak masuk guys tadi ya, kalau kalian perhatiin teman-teman. Atau kita godanin aja kali ya karakter terkuatnya. Ya Mamoto nanti guys, kita keluarin karakter yang sebelah kanannya juga cuy. Anjir kuat banget cok Kenpachi di sini. Kuat banget guys. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah pertarungan Ichigo melawan Nelia teman-teman. Oh ya sini mungkin di sini ada sedikit perubahan juga guys. Kayaknya mungkin gue bakal gunain form terkuatnya sih, termasuk si Kenpachi dan juga si Yamamoto ya kemungkinan besar guys. Jadi Yamamoto kayak gue bakal gunain form yang paling kanan, Kenpachi juga sama. Kan tadi sebelumnya gue udah pake ya. Terus juga kayaknya untuk Aizen sih gue tetap gunain versi Nervado sih, karena kalau misalkan gunain yang lain itu karakternya kuat banget sih. Oke, ini kita bakal ada di sini ya. Yamamoto belum tanding sih, kemungkinan Yamamoto besok ya. Semoga aja Yamamoto bisa sampai ke final, guys. Karena gue suka juga karakternya, cuy. Oke, di sini Ichigo udah berubah jadi Fasto Lorde-nya ya. Ini sih Neliel nggak ada apa-apanya, anjir. Berarti ini kalau misalkan si Ichigo menang, dia bakal ketemu si Kenpachi, teman-teman. Kenpachi yang kuat ya. Tapi semoga aja dia bisa ngimbangin sih. Karena tadi gue sebelum rekaman, gue udah nyobain dulu, cuy. Si Kenpachi yang kuat ini yang sebelah kanan ya, dan kalah sama Ichigo. Tapi tunggu Ichigo berubah dulu ya, kalau misalkan base modenya sih menang Kenpachi guys. Oke, berarti di sini perebutan grup 2 adalah Ichigo melawan Kenpachi teman-teman. Inilah dia, kita bakal lihat nih ya. Semoga di sini Ichigo bakal menang guys lawan Kenpachi, karena di sini Kenpachi karakter kuat banget cuy. Oke, sejauh ini mereka cuma ngadu ngedes doang.
Mana anjir? Wah anjir, Ichigo ngapain guys ultimate ya? Anjir, aduh serangan cuy. Tapi darah Kenpachi berkurang banyak ya, soalnya tadi Ichigo tuh ultimate guys. Kalau Kenpachi tuh serangan biasa dia. Oke, next. Waduh, Ichigo tadi ngapain guys? Nah, Ichigo di sini berubah ya. Semoga Ichigo bisa berubah lagi coy, kan ini lawannya Kenpachi ngeri-ngeri sedap coy kalau misalkan gak berubah ya. Ngeri-ngeri sedap nih guys kalau misalkan dia gak berubah. Anjir, dipojokin coy sama Kenpachi di sini. Nice, dia di sini berubah lagi. Wah, inilah dia jagoan kita guys, MC kita teman-teman. Ini Ichigo sudah sadar kalau dia gak berubah dia mati cuy sama Kenpachi di sini ya. Ternyata Kenpachi yang overpower kalah guys di tangan Ichigo ya. Sebenarnya Kenpachi itu bukan karakter overpower banget ya, cuman kayak apa ya, kayak ngeselin aja gitu loh. Jadi kadang gue suka mikir dia karakter overpower, kadang kagak gitu loh. Tapi ternyata di tangan Ichigo dia hanyalah mas-mas gondrong biasa ya. Oke, ini adalah perebutan siapakah yang akan masuk ke final teman-teman antara Toshiro dan juga Ichigo ya. Gue megang Ichigo cuy. Tapi kayaknya kalau misalkan Ichigo nggak berubah, kayaknya bakal susah. Nice, baru-baru langsung berubah di sini. Wah, Toshiro dijadiin rendang kah guys sama si Ichigo di sini. Aduh, serang. Sakit banget cu. Anjir, darah sakit banget. Nice, berubah lagi. Getsuga Tenso. Oke, nice. Ichigo berubah terus guys. Anjir, Ichigo berubah terus teman-teman. Buset, lawan si Toshiro nyampe berubah ke Fast Lord dia ini. Wah, udah sih kalau gini sih udah enak sih guys. Coba. Ayo, Ichigo. Saran gue sih lu berubah lagi coba, biar semakin epic ya. Wah, anjing, Toshiro gak bisa nyentuh sama sekali guys. Anjir, Toshiro gak bisa nyentuh cok. Wah, gila sih. Toshiro sampai gunain serangan jarak jauh guys, supaya gak kena serangannya si Ichigo ya. Wah, comeback istri lo kah? Cuma nih kalau comeback parah sih, mati, nice. Gila coy, jagoan kita Ichigo masuk ke final guys. Jagoan kita Ichigo masuk ke final ya. Dan oke, jadi mungkin nanti untuk kondisi karakternya bakal gue kasih liatin ke kalian. Dan ya segitu doang lah ya. Nanti mungkin besok kita bakal langsung ke final. Dan sampai lawan ke final bossnya ya, yaitu si Yeuva teman-teman. Dan oke, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.